Kita kembali ke istana Pajajaran. Baik, Gusti Prabu. Gunung Raja Wali, sinar apa itu? Entahlah, Raden. Sepertinya perkelahian. Ayo kita lihat. Baik, Raden. Yunda Rara Santang. Sebagai sang aku tidak apa. Terima kasih sudah menyelamatkan. Seiring waktu semakin indah menuju tahta yang bermakna. Siapa orang ini? Kenapa permainan pedangnya sama dengan orang-orang mongol sepertiku? Aku harus membongkar kedok. Jagat Dewa Batara, cobaan apa lagi yang menimpa Pajajaran? Jangan-jangan benar, ini adalah ulah Balapati. Jika benar, dia sudah kembali setelah lama hilang dan menghancurkan Pajajaran. Bagus. Akhirnya kamu sendiri yang datang menghadapiku, Siliwangi. Ini yang sudah kutunggu-tunggu. Akhirnya aku menghadapimu dengan tanganku sendiri. Hentikan semua kejahatanmu, Balapati. Kau telah melukai rakyatku yang tidak berdosa. Kalian harus mati. Terimalah ajian Gajah Metal. Aku akan memberimu kesempatan bertobat. Jangan bermimpi, Siliwangi.
aku masih bisa menghadapimu. Kejar! Mari kita lihat sejauh mana kemampuan. Aku akan membalaskan dendam untuk ayahku. Kunanwatatan emak tuh menate bogohon ka emak, suka ya ka emak ya. Ajian Banyu Maruta.
pun belum sempurna, dia bisa mengeluarkan ajian Banyumaruta. Sepertinya dia telah menjadi murid Waraka. Dengarlah Siliwangi, kau harus membayar atas perbuatanmu. Terhadap diriku dan juga kematian Kakang Argadana. Menyerahlah Balapati. Kali ini aku tidak akan mengampuni. Rara Santa, dia harus diberi pelajaran. Ayo, kita serang dia.